ke paling kasih Pak Kuro. Jadi tujuan kemana nih Pak Kuro? Ini kopi lagi. Dilanjut lagi Pak Kuro. Selamat sampai tujuan, Bu. Dengan ucapan yang selamat tinggal Ayu 228. Ada kopi Ayu 228 kah? Jual masih jam 3. Makasih lagi informasinya Pak Kuro. Lanjut lagi, Bu. Masih jam 9. Halo, selamat siang semua. Sekarang saya lagi berada di kapal TKS 3. Ini perjalanan dari Melak, Kutai Barat menuju ke Samarinda untuk docking. Nah, kita bisa lihat di kiri kanan perkampungan. Nah, ini di Sungai Mahakam untuk ke Samarinda. Posisi sekarang lagi di depan jeti Banpu yang sebelah kanan. Kondisi cuaca lagi hujan, jadi kita hati-hati, yaitu perlambat kapal supaya nggak terjadi apa-apa atau insiden di sungai ini. Karena memang jarak pandang juga terbatas, karena disebabkan oleh hujan, jadi kita tetap hati-hati dalam menjalankan kapal. Thank you.
kita mau melewati tikungan pertama. Tikungan pertama ini tikungannya lumayan tajam ya, jadi kita harus hati-hati. Ada kapal Pak Rijal, kapal perahu. Thank you.
penting. Yuk, kembali ke AC, Pak Kuro. Jadi tujuan kemana nih, Pak Kuro? Ini kopi lagi. Dilanjut lagi, Pak Kuro. Selamat sampai tujuan, Bu. Dengan siapa yang selamat tinggal? Ayu 228. Ada kopi, Ayu 228, kan? Yuk, masih jam 3. Makasih lagi informasinya, Pak Kuro. Lanjut lagi, Bu. Masih jam 3. Sekian dulu video perjalanan kali ini dari Melak Kutai Barat menuju Samarinda. Nantikan video berikutnya, dan teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel YouTubeku Idil Akbar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, cuma tiang gawang yang bisa diturunkan, Bu.